1, 2, 3. Halo guys, welcome back. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi sekarang kita mau make up bareng. Jadi sekarang kita mau nge-recreate make up-nya Hanum Mega. Ting. Terus langsung ke videonya. Jadi sekarang kita mau bersihin dulu wajah kita gitu sebelum make up. Jadi sekarang kita mau pakai soft end dulu sebelum pakai moisturizer. Nah, sekarang kita udah pakai hand net, kita langsung make up. Nah, jadi ini aku pakai moisturizer. Ini aku lagi pakai moisturizer gitu biar lembab. Nah, sekarang kita pakai concealing base dari Pixi. Nah, jadi aku langsung apply si concealing base itu ke muka. Kenapa aku nggak pakai foundation? Karena lebih mudah aja kalau pakai concealing base gitu. Jujur, jadi biar rata gitu, langsung merata pokoknya. Aku langsung blend itu pakai spons beauty blend. Langsung aku pakai concealer itu dari merek Wardah. Nuh, aku langsung apa ngobrol dulu. Nyanyinyo langsung blend lagi kayaknya. Tuh, sampai merata. Aku langsung blend itu bagian concealernya. Nah, aku langsung baking itu pakai loose powder untuk di under eye-nya. Nah, udah gitu langsung ke seluruh muka pakai loose powder itu. Biar tahan lama makeupnya. Langsung rapihin pakai brush. Tuh, aku langsung pakai contour cream biar tegas gitu si bagian hidungnya. Dan biar kelihatan shadingnya itu biar kelihatan mancung gitu. Sekarang kita lanjut pakai pensil alis. Karena ini aku memakan waktu yang lama, jadi aku bakal skip aja. Nah, sekarang kita udah beres bikin alisnya. Ini sumpah tadi tuh sebenarnya udah beres, tapi di-cut gitu. Sekarang kita lanjut pakai eyeshadow. Nah, itu kan. Nah, sekarang kita pakai eyeshadow. Warnanya tuh kayak press-press gitu, warna peach, pink gak kelihatan. Nah, jadi untuk di eyeshadow-nya itu warna merah, pink gitu. Tapi tadi si Perdi bilang pink gak kelihatan, gimana sih maksudnya? Jadi ya warna pink gitu. Tuh, aku langsung blend ke bawah mata juga. Pakaiin shimmer. Untuk eyeshadow-nya ini warnanya udah beres, kita langsung pakai glitter. Bunga yang layu. Nah, aku langsung pakai glitter. Tadi belum ya shimmernya. Jadi aku pakai glitter ini, glitter yang cair gitu, biar mudah di-apply-nya. Nah, kita langsung lanjut pakai eyeliner. Nah, jadi sekarang aku pakai eyeliner pensil gitu karena yang cair udah habis. Nah, eyelinernya udah beres, kita langsung pakai bulu mata. Jadi aku sekarang pakai bulu mata itu di lem dulu, bulu mata sama di bagian matanya biar mudah aja nempelnya gitu, biar dan biar tahan lama maksudnya. Tuh. Itu aku lagi rapi-rapihin. Gak bisa fokus ke kamera, soalnya fokus ke kaca biar rapih gitu. Nah, di situ aku pakai eyeliner putih. Tuh di bawah mata gitu. Langsung pakai glitter lagi di belek artisnya gitu. Nah, langsung di situ pakai highlighter di hidung tuh. Manjakan. Nah, jadi untuk di bagian matanya kita udah beres. Kita lanjut pakai blush on, bronzer sama lipstick. Thank you.
Nah, aku langsung pakai blush on itu warna pink gitu. Karena aku gak punya warna peach. Sebenarnya aku suka warna peach gitu. Tuh, aku langsung blend. Itu aku tadi ada agak perih. Aku langsung pakai highlighter. Aku langsung pakai bronzer. Belum. Langsung pakai bronzer, lihat ya. Tuh, itu pakai bronzer biar kelihatan konturnya gitu. Lanjut kita pakai lipstick. Ini finishing ya. Nah, jadi aku pakai lipstick itu yang warna pink gitu. Karena temanya ini fresh gitu warna looknya. Looknya gitu, bukan warnanya. Warnanya juga sama, nyesuaiin jadi warna pink gitu. Nah, jadi aku di situ udah duluan beres, jadi aku nunggu si Perdi gitu buat nyelesain si bagian lanjut bibirnya. Lanjut kita langsung pakai setting spray biar tahan lama. Kering. Disham kan ayu. Pakai air. Enggak, ini setting spray mahal. 15 juta. Manja. Jujur lala. Pakai highlighter di atas bibir gitu biar kelihatan cerah. Cering-cering gitulah. Jadi kayak bencong. Nah, kita udah beres, kita bakalan ganti pakai kostum sama pakai. Pokoknya jadi cewek tulen. 1 2 3. Ngatur. 1 2 3. Nah, jadi ini dia hasil akhirnya. Cantik kan kita kayak Barbie. Anggu tunggu karena ku bisa sama-sama bahagia. Luda dong minta suka. Waduh jangan ganggu yang itu satunya, jangan ganggu. Kau pikir yang lain sudah tak bisa jadi pengganggu. Aku stay dengan dia dari lama. Jangan kau datang kau tidak. Nah, jadi kontennya ini udah selesai ya. Buat kalian jangan lupa like, comment dan share, subscribe juga. See you next video. Dadah.